Halo dulur, ketemu maneh nang seputar Surabaya. Ngerespon pembatalan pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada nang DPR, KPU negasno bakalane meloi putusan MK gawe pilkada serentak 2024. Sudah menyiapkan adaptasi atau mengambil substansi putusan yang kemudian kami normakan dalam draft PKPU yang kami kirimkan ke Komisi 2 atau DPR pada tanggal 21 Agustus. Untuk selanjutnya, tadi setelah kami melakukan rapat pleno terbuka hasil pemilu pasca PHPU kedua di Mahkamah Konstitusi, kami juga menyampaikan bahwa kami dengan tegas akan melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi. Adapun langkah-langkah lanjutan berkaitan dengan yang kita lakukan terkait dengan tindak lanjut putusan ini, kami melakukan langkah prosedur tertib. Ketua KPU Muhammad Afifuddin nyampe no hasil rapat pleno, yaiku bakalani tegas ngelakok no putusan Mahkamah Konstitusi, lan bakalani konsultasi marang Komisi Loro DPR Republik Indonesia.